Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bismania dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Di video kali ini pada tanggal 17 Januari 2022, Telah terjadi kemacetan di bundaran mengarah ke terminal BRPS Pekanbaru, di mana para bus-bus mungkin terlambat masuk ke Medan besok pagi. Ini macet panjang. Nah, ini arah sana SM, ini jalan SM Amin. Nah, ini semuanya. Nah, sana arah Medan, arah ke kiri itu Makam, ini ke kota. Itu ada satu bus Makmur yang terjebak macet, dan banyak bus lainnya tadi kita lihat. Yuk kita samperin bus-bus lainnya ke sana. Nah, itu ada bus Intra juga telat. Di sana juga ada bus Putra Raflesia seperti ini. Macet cukup panjang dan memakan waktu dari maghrib tadi lah sobat semuanya. Ini bus Putra Raflesia. Mungkin tak tuju kemana ini. Masih terjebak macet. Geser-geser Putra Raflesia. Ada bus apa lagi? Ayo kita telusuri dulu sobat semuanya. Bintang Utara Putra, Makmur, ada Makmur lagi di belakang. Yang terlambat, yang telat ya. Kita lihat dulu, Makmur masih bisa gerak nih sama Bintang Utara itu. Ada PMH nih, PMH dari balik sana. PMH biasa sore jam 7, jam 6 udah berangkat ini. Sekarang udah jam 7.15. Ada bus Almasar, bus Sumatera Raya Trans. Ini bus 7 mulai. Bagian sisi kiri udah mulai bisa angsur-angsur ya berjalan. Setidaknya udah bisa lah gerak. Kita lihat lagi ke belakang sepanjang apa macetnya, atau ada lagi. Dari depan SPBU ini ya, ada juga Makmur sama Halmahera, Mahera Osor. Nah, ada segini belum juga gerak-gerak ya sobat semuanya ya. Macet ini lumayan panjang nih, berapa kilo kah ke sana kita lihat. Itu ada PMS di dari truk ini, ada PMS juga. PMS sudah gerak. Di belakang PMS ini ada Handuyu. Handuyu. Ada LS juga di sana ya. LS Doyo. Arapi juga ada di parkiran di sini. Lintas Merah Sari, macetnya hingga gerbang stadion dari bundaran ini, gerbang stadion.